Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina Aulia Syahrani, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia atau PPGI ingin melaporkan Ustadz Abdul Somad ke kepolisian terkait ceramah yang diduga mengandung ujaran kebencian yang beredar di platform YouTube. Ketua Umum PPGI, Maruli Tua Silaban, keberatan dengan ceramah Somad yang menyebut ada jin di salib. Menurutnya, pernyataan Somad itu seolah mengolok-ngolok umat Kristiani. Ia juga menyebut ada pihak lain yang membuat laporan serupa, tetapi ditunjukkan kepada Polda Metro Jaya. Sekian berita yang saya sampaikan, saya Vina Aulia Syahrani, mohon pamit undur diri.